Diaries. Nah, di video kali ini aku bakal bikin 24 jam makan mie ya. Jadi aku bakal makan mie selama 1 harian mulai dari sekarang ya. Sekarang sudah jam 1, udah hampir jam 1. Jadi aku bakal makan untuk siang ini, nanti malam, dan besok pagi. Nah, untuk macam-macam mie-nya itu bisa bervarian ya. Bisa mie kuning, mie lebar, mie instan kayak Indomie, mie Thailand, mie Samyang, dan masih banyak macamnya. Untuk siang ini aku sudah ada menu sendiri ya. Kemarin aku sudah take away. Ini ada satu mie yang ada kuahnya. Ini nanti tinggal aku panasin aja. Jadi kita langsung masuk ke menu siang ini. Nah, untuk makan siang ini aku lagi panasin ya. Dia bentuknya ada kuah gitu dan isinya banyak banget nih. Ada daging, ada seafood, bakso, dan ada sayur juga. Ini kuahnya lagi aku panasin. Dan nanti aku juga akan panasin mie-nya ya. Nih, atau mungkin nanti langsung dicelupin ke kuahnya kan panas-panas gitu. Jadi kita tunggu dulu sampai kuahnya mendidih. Makan siangnya sudah jadi. Wow, isinya penuh banget ya. Ini tadi aku nggak pakai semuanya loh untuk kuahnya. Nah, ini dia mie-nya sejenis mie Cina gitu ya. Mie ramen Cina. Tuh, isinya banyak banget. Ada daging, ada cikua, ada sayur. Udah lapar banget. Yuk, mari kita makan. Banget sih. Tadinya tuh kuahnya aku rencananya mau makan separoh aja sama mie, terus separohnya besok lagi buat makan sama nasi. Tapi aku lihat-lihat tuh kayaknya kuahnya tinggal dikit, tinggal kanggung banget kalau misalnya dibesokin lagi. Jadi aku makan habisin semuanya. Wah, makanya sekarang tuh jadinya aku udah kenyang banget. Tapi emang bener-bener enak banget sih mie Taiwan ini, beda banget sama Indo. Rasanya enak sih rasanya, tapi ada sedikit yang kurang. Makanya tadi aku tambahin lagi bon cabe sedikit ya. Terus tadi aku bener-bener kaget banget karena isi kuahnya tuh tadinya kirain cuma kayak seafood doang, atau misalnya kayak cuma ada udang sama daging, udah dua itu aja, paling sama bakso juga. Ternyata aku buka dalamnya masih ada ikan juga. Jadi isinya banyak banget, jadi aku wah terpuaskan banget sih ya. Nah, jadi itu sekian untuk siang hari ini. Nanti kita balik lagi untuk mie di malam hari ya, bye-bye. Halo semuanya, sekarang aku udah mau siap-siap untuk makan malam ya. Sekarang sudah jam 7.15. Jadi untuk menu makan malam ini aku mau bikin mie dari Thailand ya. Ini mie mama, mirip mie mama tapi dia yang versi green curry. Dan dia ini ukurannya agak kecil ya. Jadi dia tuh kalorinya nggak sebanyak Indomie. Dia kalorinya cuma sekitar 255 kalori aja. Ya untuk orang biasa mungkin kurang kenyang ya, 255 kalori aja. Tapi ini aku mau paduin sama nugget. Jadi aku akan bikin mie dipakai nugget untuk menu makan malam ini. Kita masak dulu yuk. Nah, di sini kita pakainya kompor listrik ya. Jadi pertama aku akan bikin mie-nya dulu. Aku mau rebus mie-nya dulu. Nih, kita hidupin dulu kompornya. Panasin airnya dulu. Mau aku angkat dulu. Oke, mie-nya sudah matang. Sekarang kita bikin nuggetnya ya. Kita panasin pancinya dulu. Habis itu masukin mie-nya, baru masukin nuggetnya. Mie-nya sudah jadi. Nah, nih. Walaupun mie-nya ada kuahnya, tapi aku lebih suka dia pakai piring ya. Soalnya aku kalau kuah itu lebih suka dia kayak becek-becek gitu. Nih, lihat dari dekat. Mie-nya enak banget ya. Dia ada green curry, jadi kuahnya itu kayak kari hijau. Oke, jadi dia tekstur kuahnya nggak terlalu banyak. Jadi dia tuh masih kental-kental gitu. Enak. Terus aku makan juga sama nugget. Nih, habis digoreng kayaknya nih warnanya agak terlalu gelap sih ya. So, mari makan. Enaknya. Habis untuk mie dan ayamnya sudah habis semua. Yeay. Nah, jadi sekian untuk makan siang dan makan malam hari ini ya. Besok pagi kita akan kembali lagi untuk sarapannya. Ditunggu semuanya. Halo semuanya, jadi ini udah hari kedua. Untuk pagi hari ini aku akan lanjutin challenge kemarin yang 24 jam makan mie. Nah, ini sudah hampir jam 10 pagi ya. Jadi untuk menu pagi hari ini aku ada mie Vietnam. Nih, mie-nya dia namanya pho gitu. Jadi dia bentukannya kayak kue tiao, tapi lebih tipis-tipis dari kue tiao ya. Sekarang aku akan masak dulu, nanti kita balik lagi kalau udah jadi mie-nya. Nah, mie pho-nya udah jadi. Dia tuh ada kuahnya ya, ini isinya lumayan banyak. Tuh, mie-nya lebar-lebar gitu ya, kayak kue tiao, tapi dia lebih tipis.
Nah, kuahnya juga enak banget. Mari kita makan. Kita cobain kuahnya. Ada makan sama martabak ya, kemarin-kemarin itu ada beli martabak coklat dan keju, enak banget. Dan sekarang aku juga sudah kenyang banget ya. Ini juga menutup tantangan aku makan mie selama 1 harian ya. Makasih banyak buat teman-teman yang sudah nonton sampai detik ini. Nanti kalau misalnya ada ide-ide buat konten selanjutnya juga boleh monggo langsung di komen di bawah ya. Jangan lupa di like juga, subscribe, dan kita ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.